sesuai dengan peraturan yang ada. Suratman Sekjen Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Kabupaten Pati menuturkan dengan jangka waktu tersebut nelayan dapat menyiapkan alat tangkap dengan kapal yang dimiliki nelayan. Alhamdulillah perpanjangan izin cantrang rencana dari Kementerian Kelautan dan Perikanan ditambah 6 bulan yaitu sampai akhir 2017. Kami selaku mewakili nelayan dan Sekjen HMS Kabupaten Pati mengucapkan syukur alhamdulillah. Jadi nelayan kami bisa melaut lagi dengan tenang dan juga semoga para nelayan cantrang bisa menambah rezekinya dengan melaut kembali melaut. Nah, seandainya Pak, nanti misalkan ada disatakan adanya pelarangan cantrang untuk pengganti harapannya seperti apa Pak? Penggantinya? Ini mas, memang penggantian alat tangkap cantrang dilema. Masalahnya anggaran yang digunakan untuk mengganti alat tangkap cantrang kepada alat tangkap yang modalnya sangat besar. Umpama beralih ke alat tangkap gill net atau belton long line atau porsen dan cumi itu anggarannya di atas 2 miliar. Jadi nelayan terantang itu kan nelayan tradisional dan uangnya itu rata-rata iuran dari keluarga. Maka kami sangat mengharapkan kalau bisa ya diperpanjang lagi dan